Ya gimana, Bu? kan kalau nipu orang itu dosa. Kenapa sampai lakuin terus berterus? Ibu ini pakai celana dalam nggak sekarang? Lah kamu pakai apa enggak? Aku pakai celana dalam. Bulu malutmu lebat nggak itu? Bulu Lah malut kamu kamu pakai. lebat. Ya. Ya. Oke. Saya Rizky Aditya, Bu. Dari Rizky Aditya, Bu. Dari kantor Bank BRI langsung dari Jakarta ya, Bu, ya? Ya. Oke, nah kami menghubungi Ibu di sini, Bu, sebagai mitra nasabah BRI yang sudah aktif, Ibu, menggunakan layanan internet banking ataupun mobile banking Bank BRI ya, Bu, ya? Ya. Nah, jadi, Bu, di sini, Bu, alhamdulillah kami mengundang Ibu datang langsung ke kantor unit atau cabang BRI yang terdekat di tempat Ibu untuk melakukan penukaran poin transaksinya ya, Bu, ya? Poin? Karena tanpa Ibu sadar, Ibu, setiap melakukan transaksi, Ibu, menggunakan ATM ataupun dari SMS banking, Ibu mendapatkan poin tambahan, Bu, dari kantor Bank BRI. Nah, untuk poin Ibu saat ini, Bu, kami cek sudah mencapai 500 poin, Bu. Nah, untuk poin Ibu di sini, Bu, bisa langsung Ibu tukarkan dengan berupa barang elektronik ya, Bu, ya? Ya. Seperti handphone, televisi, kulkas, laptop, mesin cuci, dan juga masih banyak yang lainnya, Bu, yang bisa Ibu tukarkan ya, Bu, ya? Ya. Nah, untuk penukaran poinnya ini, Bu, alhamdulillah tidak kami bebankan biaya ataupun perpajakan, Ibu. Ibu cukup membawa persyaratan dari kantor Bank BRI saja, Bu, ya? Yaitu kartu KTP. Terus? Halo? Ya. Nah, jadi Ibu, untuk kode undangan ini akan kami kirim sekarang juga ke nomor handphonenya Ibu yang sudah terdaftar. Nah, nanti Ibu tinggal menerima SMS langsung dari Bank BRI. Ibu, nanti Ibu simpan jangan sampai terhapus ya, Bu, ya? Oh iya, Pak. Dikarenakan Ibu nanti ketika Ibu datang ke kantor cabang untuk penukaran poinnya, Ibu terutama yang ditanya oleh karyawan kami, Bu, nantinya adalah kode undangannya, Bu, yang diutap. Iya. Nah, jadi Ibu kami tanya dulu, Bu, untuk bisa datang ke kantor unit cabang BRI yang terdekat di tempat Ibu, itu bisanya hari apa ini, Bu, bisa datangnya untuk penukaran poinnya, Ibu? Itu sekarang hari apa, Jumat ya? Ini hari Jumat, Ibu. Ini berbatas waktu penukaran poinnya, Bu, sampai hari Senin, Bu. Tapi bukan Senin sekarang, tapi Senin satu lagi, Bu, Senin depan ya. Iya, paling hari Senin lah. Kenapa? Hari Senin paling. Bagaimana, Bu? Hari Senin paling. Baik, Senin sekarang, Bu, ya? Iya, Senin besok itu sekarang kan Jumat. Baik, baik. Nah, jadi Ibu, yang mana Ibu tidak akan kenakan pajak, itu yang terdekat di tempat Ibu, itu cabangnya atau unitnya, Bu? Cabang kayaknya. Oke, bisa semua, Ibu, ya. Jadi, Ibu, sekali lagi kami tegaskan ini tanpa pajak, tanpa biaya. Ibu cukup membawa persyaratan dari kantor Bank BRI-nya, yaitu kartu KTP, buku tabungan, kartu ATM, dan kode undangan, Bu, dari Bank BRI, ya, Bu, ya. Kodenya nanti lewat SMS, ya. Nah, nanti Ibu tinggal menerima. Hapus. Nah, ini, Bu, kami kirimkan kode undangan yang pertama. Tadi sudah Ibu terima belum pesan SMS langsung dari Bank BRI, Bu, di handphone Ibu? Ntar, gue cek dulu. Coba dibuka dulu ya. Nggak usah diputus, nggak usah dimatikan, Bu. Ya. Ada, Bu. Tunggu, tinggal. Ada, Bu, dari Bank BRI-nya. Kayaknya ada SMS. Sudah dibuka belum SMS-nya, Bu? Dipastikan dulu, Bu. Dibuka dulu SMS-nya. Ibu lihat itu betul dari Bank BRI atau bukan? Ntar. Iya, dibuka. Di loud speaker nggak apa-apa handphone-nya, Bu, ya? Ya. Ada, Bu. Ya, ada. Dari mana SMS-nya, Ibu? Bank BRI. Nah, jadi kalau betul dari Bank BRI, Ibu. Nah, jadi, Bu, ini kan ada 3 yang Ibu terima nantinya, Bu, ya. Semuanya dari Bank BRI. Nah, ya. Nanti kalau ketiga-tiganya sudah Ibu terima, Bu, tolong disimpan, jangan sampai terhapus. Jadi, nanti ketika Ibu mau datang ke kantor cabang hari Senin, untuk penukaran poinnya, Ibu tinggal lengkapi persyaratannya KTP, buku tabungan, dan kartu ATM-nya, Bu. Begitu, ya. Nah, nanti saat Ibu datang ke kantor cabangnya, nanti Ibu bilang saja seperti ini, Mas, saya mau melakukan penukaran poin transaksi, begitu. Ya. Nah, nanti Ibu ditanya, Bu, oleh karyawan bank, kode undangannya, Bu. Nah, nanti baru Ibu kasih tahu, Bu, SMS kode undangan yang kami kirimkan, ada 3 kode undangan dari Bank BRI-nya tadi, ya. Ya. Nah, jadi, Bu, untuk kami kirimkan kode undangan yang kedua dan juga yang ketiganya ini, nah, jadi, Bu, yang mana kami tanya dulu, Bu, untuk kami data agar tidak ada kesalahan, BRI yang Ibu pergunakan dari Britama atau Simpedes, Bu? Bentar, kulihat dulu. Ibu ambil dulu kartu ATM-nya. Ibu lihat dulu warna apa kartu ATM yang Ibu pergunakan sekarang ini. Kartu ATM-nya warna biru. Warna biru ya. Nah, jadi Ibu untuk kami kirimkan kode undangannya ini, Bu, untuk kode area cabang kartu ATM Ibu, yang Ibu pergunakan saat ini, Bu, yang diawali 5221 atau 6013, Bu. Nah, kode area cabang kartunya ini bisa Ibu lihat langsung di depan kartu ATM-nya yang 16 angka, Bu, yang diawali 6013 atau yang 5221.
5221. Itu di mana tulisannya? Di depan kartu ATM Ibu, itu kan kode area cabang kartunya Bu, 16 angka Bu, yang kartu ATM Ibu. Coba Ibu lihat, ada nggak itu? Yang diawali 5221 atau yang 6013 yang Ibu pergunakan? Sudah Ibu pegang kartu ATM-nya belum? Iya, ini. Nah, di depan kartu ATM Ibu itu kan ada kan kode area cabang kartunya Bu, yang di depan kartunya yang 16. Gimana, gimana? Di depan kartu ATM-nya itu Bu, ada ya 16 angka Bu, jumlahnya. Kode area cabang kartu ATM Ibu, kode area cabangnya untuk penukaran poin. Nah, ada nggak itu yang diawali 6013 atau yang 5221? 5521. Hah? 5221 atau yang 6013? Yang 5521. Bukan 55 Bu, tapi 5221. Betul? Iya, 5521. 5221 Bu, duanya yang dua kali, bukan limanya Bu. Coba dilihat dengan teliti ya. Itu dicoba dihitung, betul nggak 16 angka Bu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 ya? 16 Bu, 16. Saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oh iya, 16. Iya, itu yang di awal yang ke depannya Bu, 5221 atau yang 6013 yang Ibu pergunakan? 5221. Nah, lima, itu kode area cabang kartunya. Jadi Ibu, ini kalau sudah Ibu terima semua, jadi Ibu bisa ditukarkan poinnya di kantor cabang yang terdekat di tempat Ibu ya. Itu berapa kode area cabang kartunya? 5221, lalu 84, setelah 84? 63. 63, betul. 52. 52, oke. Okay. Ya Ibu, 600. Setelah 52, berapa? 600. 400. Oh, 600. 600 terus. Setelah 600. 14. 14. Terus satu lagi. Saya ulang ya, Bu ya. Saya ulang lagi ya. Iya. 5221, betul? Iya. Nah, 84, setelah 84 Ibu, 63. Oh, 52. 52, betul. 600. 600. 14. 5. 5. Nah, itu untuk masa berlakunya Ibu lihat dulu Bu, di depan kartu ATM-nya yang masa berlakunya itu Bu, yang 2 angka garis miring 2 angka ya, sampai kapan? Garis miring 2 angka. Yang 2 angka garis miring 2 angka Bu, tulisannya palitru Bu, masa berlaku ya. Ada yang di depan kartu ATM-nya Bu, yang 16 angka ya. Yang dua angka, garis miring dua angka, yang tulisannya palitru, Bu, masa berlaku ya? Oh iya. Berapa itu, Bu? 16. Bukan, yang dua angka, garis miring dua angka, Bu, tanggal berapa dan sampai tahun berapa itu? Yang dua angka, garis miring, lalu dua angka lagi, berapa? Oh, dari tanggal 24 Agustus 2014. Bukan, di depan kartu ATM-nya, Ibu, lihat, kan? Halo, Ibu? Coba, Ibu, sudah Ibu pegang belum kartu ATM-nya? Udah, ini tak pegang. Nah, Ibu dilihat di depan kartu ATM-nya itu ada nggak bacanya, Bu? Palitru. Iya, ini. Nah, berapa? Yang dua angka, garis miring dua angka. Berapa, Bu? 52 ini. 52. Yang dua angka, garis miring dua angka, Bu. Garis miring dua angka gimana? Di depan kartu ATM-nya, Ibu, sudah Ibu pegang kan kartu ATM-nya. Itu tadi nomor serinya tadi coba salah, Bu. Coba diulang lagi. 5221. Terus 84, bisa Ibu lihat itu kan? Halo Ibu? Ya. Coba Ibu lihat lagi Bu, yang 16 angka tadi berapa Bu? 5221, lalu? 5221. Ah. 84. Ah. 63. Enggak ada itu Bu, kalau 63 Bu. Gimana? Mungkin 30 itu, coba dilihat dengan teliti Bu. Jangan sampai itu ada angka yang enggak jelas Bu, atau jelas semua angkanya? Jelas, cuma mataku yang agak... Nah, coba Ibu minta liatin sama orang dulu, Bu. Minta liatin sama anaknya atau sama saudaranya gitu. Minta liatin dulu, Ibu. Jangan sampai salah, Bu. Itu salah. Kalau yang 8463 nggak ada itu, Bu. Nggak ada orang soalnya di rumah sendiri. Coba Ibu lihat dengan jelas, Bu. Atau Ibu punya WA nggak, Ibu, di sana, Bu? Gimana? Ibu ada nomor WhatsApp Ibu, nomor WA-nya? Nggak punya, orang HP biasa, nah, kok. Coba Ibu lihat dengan teliti dulu, Bu. Yang angka yang nggak jelas, coba Ibu lihat dengan jelas, Ibu. Bila perlu, Ibu melihat lagi, itu setelah 84 berapa itu? 84. Ah. 30. Oh, 30. Nah, itu baru betul, Bu. 30, ya. Terus? Iya. 30. Terus 52. 52. 600. 145, betul. Iya.
Nah, untuk masa berlakunya tadi, Bu, yang 2 angka garis miring 2 angka berapa itu? Sebentar, agak jelas soalnya. Ya, dilihat dengan jelas, Bu. Jangan sampai salah ya. Biasanya angka berapa? Itu biasanya, Bu, yang tulisannya 2 angka, lalu garis miring 2 angka gitu, Bu. Itu tahun kah apa? Iya, itu disebutin aja itu, Bu. Angka berapa itu, Bu? Itu biasanya tanggal dan tanggal berapa dan sampai tahun berapa itu, Bu? Tanggal ada itu, Bu, tulisannya 06. 06? Mm-hmm. Terus garis miring? 12. 12? Yang ada tahun 12, Bu? Bikinnya itu kayaknya 2012. Coba dilihat dulu, Bu, dengan teliti, Bu, ya. Ibu, dilihat dengan jelas. Itu yang 2 angka itu kan tanggal, ya. Lalu garis miring tahun berapa itu, Bu? Tahun sampai tahun berapa itu? 2003, 2004, atau 2002, gitu. Oh, kan bikinnya kan 2012. Ibu, lihat aja di depan kartu orangnya itu, Bu. Itu kan masa berlakunya sampai kapan, ya? Sampai tahun berapa itu, ya? Sampai tahun nganu, apa? Coba dilihat dulu, itu kan ada, Ibu, lihat di depan kartu ATM-nya. Kan yang 2 angka, lalu garis miring 2 angka, Bu, yang tulisannya Palitro. Kan tadi 6, apa jenisnya, 06. 06, lalu garis miring? Garing? 12, ya? Coba dilihat dulu, Bu, 22 atau 12 atau 23 atau berapa itu? Atau 24 atau berapa? Anu, 25. 25, nggak salah, Bu, ya? Iya. Oh, tanggal 6 sampai tahun 2005 2005 2005 atau 2 2 enggak, gitu ya. 2025. Maksudnya 2005? Ayo, apa sih? Itu 2025 atau 205 atau 05 atau gimana, Bu? Tulisannya 05. Itu tanggalnya 05, terus garis miring. Tanggalnya kan 06. Ah, 06, garis miring? 2. 2. Berapa ini? Berapa itu, Bu? Itu angka apa sih? Angka tahun kan angka apa sih? Ya, Ibu lihat, Ibu bisa dilihat itu kan. Kan ada tulisannya Palitro, Bu. Ada nggak itu tulisannya yang 2 angka lalu garis miring atau garing 2 angka gitu, Bu? Di depan kartu ATM-nya. 25. Tulisannya kok 25 ya? Coba dilihat dulu, Bu, dengan jelas, Bu. Apa sih ini? Berapa, Ibu? Berapa? Halo? 14, malah 14. Yang mana sih aku bingung? Di depan kartu ATM-nya itu bukan angkanya besar, Bu. Ibu kan bisa Ibu baca, itu kan tulisannya Palitro, Bu. Palitro. Nah, kan ada 2 apa angka, lalu garis miring 2 angka. Apa nomor ini? Yang 17140 ini, lain. Di depan kartu ini nggak ada kelihatan itu, Bu, tulisannya Palitro. Ada, cuma mataku agak min. Nah, itu kan Ibu coba itu 2 angka. Ibu pakai kacamatanya dulu bisa nggak itu, Bu? Iya, ini tak pakai ini. Ah, Ibu lihat baru, Bu. Jelas nggak itu? Iya, kelihatan ini. Berapa itu, Bu, untuk masa berlakunya? Kan 06. 06. Terus 23. Oh, 23. Nah, coba Ibu lihat lagi, Bu, nomor seri kartu ATM-nya tadi, Bu. Berapa? 5221? Iya, 84. Ah? 30. Yakin, Ibu sudah pakai kacamata, kan? Iya, pakai. Terus 8430? 5321. Berapa? 5? Kan tadi 5321 kan? Oh, salah berarti yang tadi ya. Dari awal 8-4. Ya, 30. Ah. 52. 52 bukan 53. 52 kan? Kan 5 ya. 5221 84. Oh, 5221. Kan tadi kan 5221. Tapi Ibu sudah pakai kacamata sekarang, sudah jelas semua angkanya kan kelihatan. Sudah jelas. 5221 diulang dari awal 84 terus 430 53 53 600 600 14 5 14 5. Oh, itu baru benar. Tadi kan Ibu bilangnya kan 52 tadi. Mohon maaf tadi, Bu, untuk masa berlakunya tadi nggak salah ya, Bu, ya. Heeh. Masa berlakunya tadi tanggal berapa, Ibu? Kan 06 23 tadi. Pakai lagi kacamatanya. Berapa? 0623 tadi. 0623 ya? Ya, garis miring toh? Iya, betul-betul. Masa berlaku tulisannya Palitro ya, Bu, ya? Iya. Tunggu sebentar ya, Bu, ya. 5221 84 30 53
600 145 ya Bu ya. Iya. Untuk masa berlakunya 06 garis miring 23. Yakin? Oke, ditunggu sebentar Bu. Coba Ibu buka SMS di kotak masuk pesan di handphone Ibu. Ada nggak pesan SMS masuk dari Bank BRI Ibu? Kode undangan yang kedua kami kirimkan. Ya. Ada belum? Bentar. Itu buka SMS-nya harus cepat Ibu. Karena SMS kami kirimkan kode undangannya itu Bu berbatas waktu cuma 1 menit Bu ya. So, belum ada ini? Oh, ini pulsa di handphone Ibu ada nggak? 1.000 atau 2.000 perak Bu? Ada. Ada ya? Oke, ditunggu sebentar Bu. Kami kirimkan ulang dulu ya. Nomor handphone Ibu yang belakangnya 2503 ya Bu ya. Salah juga Bu. Ah? Halo Ibu. Iya. Untuk masa berlakunya tadi yakin nggak salah Bu masa berlakunya? Enggak. Nomor HP Ibu di 082 nya 3 kali. 1 2 3 3 2 5 3 ya. Betul Ibu? Betul. Seri ATM nya tadi salah Bu. Hah? Coba diulang lagi Bu, nomor seri kartu ATM-nya tadi. Coba Ibu salah itu Bu, 5221. Dilihat dengan jelas Bu, sekali lagi. Salah itu, nggak bisa terkirim kode undangannya. 5321. Hah? 5321. 5221 ada juga Bu. Iya, 5221. Ah. 8430. Ah. 52614 5 toh. 52 atau 53? Tadi Ibu bilang 53. Enggak. Coba Ibu, coba tadi 53 atau 52. 52 atau 53 sebetulnya tadi, Bu? 52. Tadi Ibu bilang. Coba Ibu sebutin satu-satu, Bu. Coba disebutin satu-satu ya. 5. 52. Ah. 21. Ah. 84. Ah. 30. Ah. 52 52 atau 53? 5 53. Ah, 53 terus? 600. 600 itu gimana cara nulisnya, Bu? 600. Iya, 600. Terus? 145. Berapa? 145. 145 atau 415 atau berapa itu, Bu? 145. Hah? Salah juga itu, Bu. Tidak invalid itu, Bu. Nggak bisa kami kirim ke dunan. Coba Ibu lihat dengan teliti, Bu. Ibu pakai sudah pakai kacamata, kan? Pakai. Nggak, Mas Teh. Kok nganu ya aneh, ya? Kan ngirim undangan bukannya lewat alamat, ya? Kok masa lewat nomor? Ini mengundang Ibu datang langsung ke kantor unit atau cabang BRI yang terdekat di tempat Ibu dikarenakan untuk penukaran poin transaksinya, Bu. Ini kan poin transaksi, bukan kami memberikan hadiah, loh, Bu. Iya, maksudnya kan... Ya, kode undangannya tadi yang Ibu terima tadi, SMS yang pertama tadi dari mana, Bu? Dari Bank BRI, bukan? Iya, BRI tulis. Nah, dari Bank BRI, berarti kami kirimkan kode undangannya dari akses sistem kami, Bu. Iya, maksudnya... Bukan berupa surat, begitu. Maksudnya kan biasanya kan lewat surat atau email, kan? Biasanya, Bu. Kami cuma tidak mengundang Ibu. Kalau Ibu salah-salahkan terus kode undangannya ini, susah, Bu, untuk kami kirimkan kode undangannya ini, ya. Emang kayak apa terus ngeceknya itu kalau lewat kalau ini? Kalau Ibu pegang kartu ATM-nya, Bu, tolong Ibu lihat dengan jelas. Katanya Ibu sudah pakai kacamata. Seharusnya kan bisa jelas, itu angka-angkanya, Bu. Iya, iya, maksudnya kok. Maksudnya terus aku nerima kodenya itu dari mana gitu loh. Kan kode undangannya itu, Bu, seperti SMS yang pertama tadi, Bu. Yang dari Bank BRI tadi itu kan kode undangan yang pertama. Tinggal kami kirimkan kode undangan yang kedua dan juga yang ketiga. Selesai, Ibu, begitu. Iya kan tadi lewat SMS, masa lewat... Nah, untuk nomor seri ATM Ibu yang Ibu sebutkan tadi salah, Bu. Betul kok, itu sesuai dengan buku kok. Kok di buku? Di depan kartu ATM, Bu. Iya, mesti kartu. Aduh, Bu. Itu masih aktif nggak itu, Bu? Saya tanya. Aktif, Bung. Apa namanya? Banyak tabunganku di situ kok. Kami tidak menanyakan banyak atau sedikit, Bu. Kami kan untuk mengirimkan kode undangannya. Ibu tadi waktu angkat telepon dari saya, ada nggak keterangannya, Bu, dari call BRI? Iya, ada. Nah, jadi Ibu, tolong Ibu kerjasamanya kalau Ibu benar-benar niat mau menukarkan poin Ibu. Ibu, yang mana kami cuma tidak mengirimkan kode undangannya kalau sudah Ibu terima. Nah, jadi Ibu bisa datang kapan saja ke kantor cabang, Ibu bawa Bu kode undangannya sama KTP Ibu, ya? Iya, maksudnya kalau mau ngirim kode kan lewat SMS gitu. Ini kan kode undangannya ini kan kami kirimkan sesuai dari kode area cabang kartu yang Ibu pergunakan. Jadi bisa Ibu bawa penukaran ke kantor cabang yang terdekat, tidak perlu ke Jakarta, begitu, Bu. Iya. Oh, nah, jadi kalau Ibu lihat sekali lagi, kode kan yang Ibu gunakan itu, yang 6013 atau yang 5221. Lokasi Ibu kan di Jakarta gitu loh. Kenapa? Lokasi Ibu ya di Jakarta.
Iya, saya tahu, Bu, bukan di Jakarta. Kami yang menghubungi Ibu ini dari kantor pusat, Bu, dari Jakarta. Ibu bisa tukarkan poinnya di kantor cabang. Ya Allah, kuatabila, Bu. Jadi, Ibu, kalau mau dibantu ditukarkan, Ibu silakan dilihat sekali lagi, Bu, kode area cabang kartu yang Ibu pergunakan. Tadi kan Yang diawali 6013, yang 5221, atau yang berapa? Tadi kan udah gak kasih tahu tuh sampai nyatet tuh. Salah, Bu. Enggak, soalnya aku kemarin juga dapet Bu, ini aja, Bu, ini poinnya mau ditukarkan atau tidak, Bu, intinya saja ya, kami capek, Bu, kita lagi puasa, Bu. Iya, aku juga puasa ini kok. Jadi, Bu, kalau mau main-main, bukan di sini tempatnya. Kami kan sudah membantu ya, mengundang Ibu datang ke kantor kalau sampai cabang. main-main juga bukan di sini tempatnya. Jadi, ini mau ditukarkan atau tidak, Ibu? Ya, terserah sampean, toh. Nah, kalau benar-benar mau ditukarkan, Bu, coba dilihat sekali lagi, Bu, untuk nomor seri kartu ATM, Ibu. Jangan sampai salah, agar bisa kegunaannya bisa terkirim, Ibu. Iya, kan lewat lewat alamat atau lewat masa harus lewat nomor rekening. Oh, berarti memang sengaja Ibu salah-salahkan tadi untuk nomor seri kartu ATM-nya tadi, ya? Berarti sampean mau nyerat uang saya Hah? dari ATM toh? Loh, gimana caranya, Bu? Iya kan sampean tahu caranya, kan sampean pintar. Loh, astagfirullahaladzim. Ibu ini puasa atau tidak, Bu? Saya tanyakan, Bu. Puasa toh? Kalau puasa, Ibu masih masih ya, itu masih puasa nggak kalau Ibu menuduh orang tanpa bukti, Bu? Ya, sudah iya. Pengalaman gitu loh. Itu fitnah, Bu, namanya, Bu. Ibu tahu kan fitnah itu apa, Bu, hukuman Islam? Ya, sampai Ibu juga menuduh orang tanpa bukti, emang emang ya, buktinya apa? Kata juga bukti Ibu? Kan kalau nipu orang itu dosa. Kenapa sampai lakuin terus berterus? Ibu ini pakai celana dalam nggak sekarang? Lah, kamu pakai apa enggak? Aku pakai celana dalam. Bulu malutmu lebat nggak itu? Bulu Lah, malut kamu kan? pakai Lebat enggak? Kasihan mamamu.